Halo cuy, what's up? Welcome back again. Jadi hari ini gue bakal kasih ke kalian file, satu file yang bisa meningkatin performa dari CPU kalian. Bahkan kalian bisa memainkan game berat di sini dengan max performa di handphone kalian tanpa harus ngerut-ngerut gimang gitu cuy. Jadi cukup simple caranya, cuma masang file doang kita udah bisa dapetin performa yang cukup bagus untuk game kita ya, apalagi bagi kalian yang suka main game-game berat di handphone kentang kalian cuy, itu cukup bagus banget gitu. Dan kalian wajib coba ya file ini, wajib coba aplikasi ini, dan kita bakal ngetes juga CPU-nya, throttling-nya seperti apa ya, naik grafiknya seperti apa, bakal kita coba bentar lagi gitu. Jadi buat kalian, gua harap kalian tonton sampai selesai ya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan di subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya biar gua lebih semangat ya kan, untuk nge-update konten dan kalian dapetin notif dari gua cok. Oke. Nah, seperti yang gua bilang tadi ya, ini cuma berupa file, bukan aplikasi ataupun ada APK-APK-an yang harus ngeribetin atau bagaimana. Itu enggak. Ya, ini cuma file doang. Yang ini datanya aman ya, kalian nggak usah takut data-data kalian hilang ataupun pencurian data ya, ataupun ya kalau misalkan kalian main game itu nggak akan kebanet dan macam hal lainnya lah. Karena ini cara kerjanya ke sistem handphonenya ya, ke sistem Androidnya, bukan di game. Kalian harus main game ini baru works game itu. Ini enggak, ini memaksimalkan performa dari handphone kalian, jadi works untuk semua aplikasi bahkan game gitu ya. Jadi keenak kalian buka, stabil FPS-nya dan gak patah-patah tentunya cok. Oke, kita ngetes dulu ya. Kita ngetes dulu nih ya. Kita ngetes dulu CPU-nya gimana nih sebelum before after-nya gimana gitu ya. Oke, bakal gua ngetes ya. Oke. Oke, kita buka aplikasinya. Nah, gua bakal ngetes ya. Kita start test aja ya cok ya. Kita start test di sini. Nah, kita lihat. Nah, awal-awal nih handphone kentang sudah ngedrop berani kan. Awal-awal dia udah ngedrop gitu. Nah, kalian bisa lihat tuh kan. Nah, grafiknya seperti ini cuy. Ya, grafiknya seperti ini, hancur-hancuran, dia bakal turun terus sampai di bawah 80%. Yang mana ini cukup tidak membaik sama sekali Burhan gitu ya. Oke, kalian bisa lihat ini ya, grafiknya sangat tidak normal sekali gitu ya. Parah sih ini. Kita stop ya. Bakal ngedrop ya kan. Bahkan yang terakhir ini ngedrop parah cok. Makanya kita back aja. Itu before nya ya kan, before. Nanti setelah kita pasang ini gitu, apakah akan ada perubahan? Nanti bakal kita tes ulang seperti apa gitu. Bakal stabil lebih, apa ya, lebih optimal gitu daripada ini gitu. Gua rasa sih lebih optimal ya. Bisa ya, bisa ya, bisa lah gitu ya. Oke. Nanti untuk cara downloadnya ada di pin komen ya, gua taruh di situ. Kalian juga bisa download filenya juga ya, udah kan cantumin di pin komen, silahkan kalian download ya. Kalian ikutin tutorialnya gitu, tutorial download biar kalian bisa lewatin link iklannya cuy ya. Oke, kita lanjut ke Z-Archiver aja ya. Kita pemasangan filenya di mana peletakannya gitu ya. Kita buka Z-Archiver di sini. Oke, tot ya. Oke, kita gua simpan di arsip sih, gua simpan di arsip ya. Eh, bukan dong. Mana ya gua simpan ya, bentar ya cok ya, bentar ya. Oke, file. Nah ini ya, tab to open. Jadi kalian klik seperti ini. Ini ada Android System UI ya, Android System UI. Jadi kalian klik aja seperti ini ya. Selanjutnya kalian pilih sorry, kalian tahan aja seperti ini cok. Kalian klik salin ya, salin seperti ini. Kalian pilih lanjut ke memori perangkat ya. Selanjutnya klik Android. Kalian lanjut ke folder data ya. Lanjut ke folder data. Nah, di sini kalian harus nge-create folder satu ya, nge-create folder. Ini gua tampilin ya apa yang harus ditulis gitu. Kalian tulis com.androidprovider. Bukan dong. Com Android System Optimization. Kalian lihat aja di sinilah, gua tulis di sini gitu. Kalian lihat aja gitu ya. Com Android System Optimization ya. Nah, gitu tulisnya. Setelah itu, setelah kalian tulis ya, setelah kalian tulis itu, udah dibikin foldernya kan? Udah dibikin foldernya, kalian klik aja. Seperti gua ini ya, yang ini ya. Gini tulisannya, cok. Ya. Kalian klik aja seperti ini. Dan kalian pastekan di sini, cuy. Nah, seperti ini. Ini udah muncul Android System UI Script Engine. Itu udah ada ya. Udah ada itu scriptnya, udah muncul ya. Cuman yang GPU tweak sama gaming tweak ini udah gua bahas mungkin di beberapa video yang lalu gitu ya, tentang ini gitu ya.
yang file 2 ini itu cukup membantu gua juga ya. Oke cuy, itu udah selesai pemasangannya ya, seperti itu, cukup simpel tuh cara pemasangannya gitu tot ya. Jadi selanjutnya kita bakal cek performanya seperti apa sih gitu, bukan performa kita mau ngetes game, enggak cuy ya kan, gua ngetes game di sini, gua mau ngetes performanya gitu ya, mau ngetes performanya seperti apa gitu dari grafik ya, dari grafiknya seperti apa, bakal apakah throttling lagi kah, bakal turun ke 80-an kayak tadi lah, pokoknya kita lihat aja sekarang ya ini ya. Oke cuy, nah di sini kalian bisa lihat ya, di sini kalian bisa lihat ini menurut gua lebih membaik ya, lebih membaik daripada yang tadi, meskipun nggak signifikan, kita rata-rata di seratusan gitu, ini menurut gua udah cukup optimal daripada yang tadi yang bisa ngedrop sampai 80 ke bawah gitu, itu lumayan parah sih menurut gua ya. Kalian bisa lihat ini speed gua cuman clock speednya segitu, memang handphone kentang, misalkan kalau handphone gua memang handphone bagus itu kan clock speednya bisa 2,1 ya clock speednya, cuman gua handphone kentang ya cuma 1,1 aja gitu cok. Oke, seperti itu cuy ya, gua harap ini bisa ngebantu kalian ya dengan file ini, pokoknya ini apa, ini file aman, gak ada bandet-bandetan dalam game kalian, downwards di semua handphone gitu, mau handphone kalian Oppo kek, Odo, Xiaomi kek, terserah inti lah gitu, kalian coba aja dan works di semua game juga cuy. Oke, silahkan kalian tanyakan aja apa yang kurang kalian pahamin dari penjelasan gua, ataupun kalian mau request, bang bahas ini dong di next video, bahas ini tot ya kan di next video. Oke Burhan, gua bakal coba ya bikin ke kalian gitu, kalau memang gua sanggup bakal gua bikinin gitu ya, lo usahain lah di next video apa yang kalian mau. Oke, terima kasih buat kalian udah subscribe dan dukung gua selama ini ya, buat yang teman-teman yang udah setia channel ini, good job untuk kalian semua cok. Oke, mungkin itu aja dari gue, jangan lupa like, comment, and subscribe, and see you in next video, ciao. Pray to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no problem.